Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Zainal Arifin dalam channel Bang Cai Channel. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan perjalanan ke kampung di atas awan. Dan sebelum berlanjut, pastikan kamu menonton video ini hingga selesai agar sobat dapat informasi yang lebih lengkap. Perjalanan dimulai dari arah Wonosobo ke Dieng. Sesampainya di pertigaan Tambi, kita mengambil jalur ke kanan. Bila lurus ke Dieng, jalur ini selain menuju ke kampung di atas awan, juga jalur menuju ke perusahaan teh Tambi serta wisata alam perkebunan teh Tambi Sikatok Wonosobo, juga menuju ke basecamp pendakian Gunung Sindoro sobat, serta wisata alam Sipaca Grand Canyon Temanggung sobat. Selain itu, jalur ini juga merupakan jalur menuju ke Ngadirejo Temanggung sobat. Oke sobat, perjalanan menuju ke kampung di atas awan ini merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan karena kita akan disuguhi dengan pemandangan alam sekitar. Di depan nampak view Gunung Sindoro terlihat dengan jelas, apalagi bila cuaca cerah sobat. Selain itu, kita akan melewati beberapa objek wisata yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan lokasi objek wisata tersebut tepat di pinggir jalan sobat. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum kita sampai di lokasi kampung di atas awan, kita mampir dulu ke lokasi wisata tersebut sobat. Melewati jalur ini, alangkah baiknya pagi hari sekitar pukul 7-8 ketika cuaca sedang cerah, karena pukul segitu matahari belum terlalu terik sehingga view di depan terlihat jelas, terutama Gunung Sindoro sobat. Oke sobat, saat ini kita sedang melewati perkebunan teh Tambi. Wisatawan sering berhenti di lokasi ini untuk sekedar bersantai melihat pemandangan perkebunan teh Tambi yang luas, atau dimanfaatkan untuk berfoto-foto sobat. Thank you.
Oke sobat, di lokasi ini merupakan lokasi terbaik untuk melihat view Gunung Sindoro karena Gunung Sindoro akan terlihat semakin jelas karena perjalanan semakin mendekat ke Gunung Sindoro sobat. Oke, di depan, tepat di belokan, itu merupakan base camp pendakian ke Gunung Sindoro via Tambi, sobat. Bila pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Sindoro, selain lewat jalur Klidung, juga bisa lewat jalur Tambi ini, sobat. Saat ini kita sedang melewati wisata alam perkebunan teh Tambi Sikatok Wonosobo. Lokasi wisata alam ini ada dua lokasi, kiri dan kanan jalan. Tinggal bagaimana sahabat pilih yang mana, sebaiknya kedua-duanya sobat. Dari lokasi ini yang hobi naik gunung, kita bisa naik ke Gunung Kendil yang tidak terlalu tinggi, ditempuh dengan lama pendakian sekitar 1 jam sobat. Oke sobat, di depan setelah tikungan, tepat di kiri jalan merupakan lokasi objek wisata alam si Baca Grand Canyon sobat.
Oke sobat, di depan itu merupakan objek wisata yang kita tuju, adalah objek wisata kampung di atas awan Temanggung sobat. Oke sobat, sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih atas atensinya dan jangan lupa like, subscribe dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.